Halo, bersama saya Wisan Gini Vlog. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk latihan sepeda statis guna melatih kaki. Bagaimana variasi-variasi saat kita mengayuh sepeda statis dan otot mana aja bisa kita latih ketika menggunakan sepeda statis. Akan saya bahas sedikit berikut ini. Semoga bermanfaat. Bersepeda termasuk olahraga ringan, namun tetap enjoy dilakukan siapa saja di segala usia, baik kaum muda maupun kaum tua. Meski termasuk olahraga yang ringan, bersepeda sangat bermanfaat untuk kesehatan seperti halnya senam aerobik, jogging, atau jalan kaki. Bersepeda bisa dilakukan secara langsung di lapangan atau bisa juga dilakukan secara aman di dalam ruangan dengan menggunakan spinning bike atau biasa disebut sepeda statis yang biasa disediakan pada tempat gym atau fitness. Yang jelas, bersepeda akan membantu meningkatkan vitalitas, membakar kalori, dan juga menghilangkan stres. Manfaat lain dari bersepeda adalah membakar lemak dan mengencangkan otot, khususnya otot kaki. Cara menggunakan sepeda statis yang baik. Posisikan badan yang benar saat menggunakan sepeda statis, yaitu usahakan punggung dan pinggang untuk tetap lurus dengan pandangan netral. Jangan membungkuk hingga posisi punggung membungkuk. Hal ini dapat menyebabkan stres pada punggung dan pinggang Anda, hingga akhirnya bisa menyebabkan cedera. Berikut variasi kayuhan dalam bersepeda statis yang Anda dapat lakukan. Pertama, front step. Dengan menaruh ujung kaki pada pedal, posisi ini melatih otot kaki khususnya bagian calf atau betis Anda, selain otot kaki menyeluruhnya. Karena posisi pedal sepeda didorong dengan ujung kaki, secara tidak langsung otot calf atau betis banyak berkontraksi pada posisi ini. Variasi kedua, middle step. Dengan menaruh kaki bagian tengah, seperti pada umumnya saat kita bersepeda, dengan melakukan posisi ini, secara langsung kita melatih otot kaki hampir menyeluruhnya, bagian paha atas dan bawah. Variasi ketiga, behind step. Dengan menaruh tumit Anda pada pedal sepeda, selain melatih otot kaki, posisi ini juga melatih otot tibialis anterior yang berada pada kaki bagian bawah Anda. Selain ketiga posisi di atas pada injakan pada pedal Anda, ada tiga variasi yang bisa Anda lakukan dengan fungsi yang hampir serupa dengan penjelasan sebelumnya. Pertama, reverse front step, yaitu posisi kaki pedal di ujung, namun kayuhan secara berlawanan dengan mengayuh ke belakang. Kedua, reverse middle step, yaitu posisi kaki pedal di tengah, namun kayuhan juga sama secara berlawanan dengan mengayuh ke arah belakang. Dan yang ketiga, reverse behind step, yaitu posisi kaki pedal di belakang, namun kayuhan secara berlawanan juga dengan mengayuh ke belakang. Demikian ulasan variasi kayuhan pedal pada sepeda statis yang bisa Anda lakukan sebagai variasi latihan kaki Anda pada saat Anda melakukan latihan pada sepeda statis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo bro, hei, berisik, ih, anjir, tok, ah.
Ting. Terima kasih.